Kakak pulang. Kakak pulang. Anak mama pulang. Anak mama pulang. Pulang Salim no. Salim no. Delak tu. Mana bobo? Mereman balik. Balik mereman tenan. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salimbrot. Nah, ini Salimbrot megang sesuatu. Dapat paketan dari saudara onlineku yang ada di Surabaya, yang sering kali mengirim hadiah paketan buat keluarga kecil kami dan keluarga Lampung. Ini ya beliau teman-temannya. Ini nggak tahu, beliau nggak ngomong, tiba-tiba kok ada paketan datang. Perasaan aku nggak beli apa-apa. Tak lihat kok dari beliau. Coba dibuka dulu apa isinya ya. Nah, sekarang dibuka teman-teman ya. Ini aku pakai mic karena ngomongnya pelan, soalnya Marvel lagi tidur teman-teman ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Soalnya aku tuh enggak beli di online, mikir apa ini. Aku enggak beli. Terus tak lihat, aku kan masih beliin helm buat Lydia itu masih OTW, tapi kok udah datang. Tapi kalau helm masa bentuknya kayak gini. Coba kita buka. Ya Allah, baju. Baju teman-teman. Ya Allah, kita buka dulu. Buka dulu kakak. Kainnya lentur. Ya Allah, api api teman-teman. Ya Allah, ini bisa buat ini daster api. Tak coba langsung ya. Tak coba langsung. Nah, teman-teman gimana? Bagus tak? Bagus tak? Bagus tak? Ying, aku suka lebay. Ya enggak lebay, tapi aku memang senang teman-teman ya. Baju-baju yang longgar-longgar seperti ini aku jan suweneng banget. Dan ini yang warna apa navy ini juga ya Allah, api banget. Warnanya kalem-kalem, terus adem banget. Ya Allah, terima kasih untuk beliau. Saya tidak mau spill namanya karena nama itu juga privasi teman-teman ya. Intinya aku berterima kasih banyak untuk beliau selalu ngasih apa jenenge hadiah-hadiah istimewa buat keluarga kami, termasuk keluarga Lampung juga ya. Beliau tuh sering banget ngasih hadiah untuk Mbak Iti, Mbak No, Mak We gitu teman-teman ya. Sering banget kirim baju-baju gitu. Ya entah baju, entah uang, dulu waktu mama masih sakit itu beliau ya super luar biasa membantu kami. Terus baju-baju juga enggak ketinggalan ya. Terus kemarin juga papanya Keisha itu ke Jepang itu hampir 90% baju dari beliau semua yang dibawa ke Jepang ya. Entah celana-celana pendek, kaos-kaos polos itu juga dari beliau teman-temannya. Dan alhamdulillah baju dari beliau itu luar biasa bagus-bagus banget untuk bahan-bahannya. Ora promosi teman-teman ya, beliau bukan jualan baju, cuman kami sangat menyukai hadiah dari beliau ya. Jadi kemarin itu yang kirim jaket-jaket dingin ya, itu dari beliau juga, jaket-jaket dingin buat suami saya. Dan udah dibawa ke Jepang ya, untuk sebagian ada dua yang tidak muat jadi ditinggal gitu. Untuk yang lain dibawa semua dan sampai saat ini juga masih dipakai teman-temannya. Alhamdulillah sangat bermanfaat banget baju-baju dari beliau itu. Nah, kemarin itu kenapa kok kirim baju-baju dingin, karena beliau juga sudah tahu teman-teman ya kalau suami saya mau ke Jepang. Karena beliau tak kabarin, beliau itu tak kabarin setelah keluarga saya tahu, keluarga saya dikabarin, baru beliau tak kabarin kalau suami saya mau ke Jepang. Ya kenapa ngabarin? Karena ya kayak dulur teman-teman ya, kayak saudara sendiri, tadi tak kabari, tak pamit nih kalau suami mau kerja ke Jepang lagi gitu ya. Beliau tahulah
intinya beliau tahu. Terus tidak lama kemudian terkirim jaket-jaket dingin karena luar biasa banget beliau itu super super perhatian untuk keluarga kami ya, luar biasa banget. Dan intinya doa dari kami itu ya masih adzan teman-teman ya, kita matiin dulu ya. A few moments later. Pokoknya untuk beliau itu kadang aku kalau membicarakan beliau itu ya rodok pengen brebes teman-teman ya. Intinya kami sangat berterima kasih mbuh malaikat atau itu titipan Allah ya untuk keluarga kita. Intinya beliau itu luar biasa baiknya. Padahal beliau itu belum pernah ketemu kami, tapi kayak ada ikatan batin hati api kami. eh Jan poena kayak adem kayak. Ini yang satu belum tak coba, tapi sama kayaknya ya. Ya wis teman-teman ya, aku cuman pamer. Cuman pamer aku punya daster baru. Ya, bercanda-bercanda aku serius. Yes, ditutup dulu videonya. Terima kasih banyak yang udah subscribe di channel Salebrot Oce. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak pulang. Kakak pulang. Endi arek ya? Endi arek? Anak mama pulang. Anak mama pulang. Pulang Salim no. Salim no. Delok tuh. Mana bobo? Mereman balik. Balik mereman tenan iki. Salim minta maaf. Kayak oh enggak. Maaf, arti lelo-lelo kok yo. Kata papa suruh, "Ma, ayo ajak Kesa beli es krim yang banyak terus taruh kulkas gitu." Enggak suka, Pa. Rasuka. Blegendi. Mama dikasih baju orang iki lho, Nduk. Tuh, apik lho, Nduk. Kasih. Salim dulu pulang sekolah Salim. Jangan pantar-pantar adik yang bangun. Marvel, baju Kesa tuh dikasih. Mas suka. Mas suka baju. Mas Gio tuh ada kan yang kayak gini punya Mas Gio tuh. Gak suka. Gio kan Marvel. Gak suka baju. Ada kayak lepas dulu bajunya. Gak mau. Kenapa tante kok kayak gitu? Mama lo nungguin Kesa dari tadi. Terus mama pengen peluk Kesa, pengen cium Kesa. Soalnya mama tuh kangen sama anak mama. Kok anak mama begitu? Yang paling cantik. Gak mau tau disayang. Tapi lo mama banter-banter. Ya maaf, maaf. Mama. Yang pelan-pelan. Gak mau. Gak mau. Jahat. Yang jahat itu mama apa Kesa sih? Mama. Ya, mama kan sayang. Aku gak mau. Mama lo sayang banget. Aku gak mau. Jangan banter-banter. Ya maaf. Masak nanduk jajan ini dulu. Mie, hei. Gak suka. Rasa tak jajan Indofresh, wes. Mau sih aku. Mau apa? Gak cita apa? Gak tak jajan Indofresh. Gak usah beli es krim, gak usah beli apa-apa. Soalnya anaknya gak bisa dikasih disayang-sayang, gak mau, Pak. Saya gak suka dibeliin jajan apa. Es krim pun Kesa gak suka. Es krim pun Kesa gak suka. Kalau Kesa gigit kan dingin banget gigi Kesa. Alam dah nih. Perlu dicatat.